Ya, pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman jenazah korban Bribtu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas di pemakaman umum di Desa Kamulian, Kebumen, Jawa Tengah. Pemakaman digelar secara militer. Jenazah Bribtu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas secara militer dimakamkan di Desa Kamulian Kamis siang. Upacara pemberangkatan jenazah dipimpin langsung oleh Kapolres Kebumen AKBP Arif Bachtiar. Pemakaman anak bungsu dari 4 bersaudara pasangan Pujiono dan Surati dilakukan secara militer dengan tembakan salvo sebagai penghormatan terakhir. Para pelayat yang sebagian besar warga Desa Kamulian mengiringi anggota Densus 88 ini menuju peristirahatan terakhirnya. Isak tangis juga mewarnai pemakaman jenazah Bribtu Luar Biasa Anumerta Sukron Fadli di Taman Makam Pahlawan Bumi Wirabakti Kebumen Jawa Tengah Kamis kemarin. Pemakaman dihadiri Wakapolda Jawa Tengah, Kombes Pol Ahmad Lutfi yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dari Kebumen Jawa Tengah, Johar Toyo, Anyus melaporkan.